Oke, pan dikirim dengan Dimas Durokman ya. Ya, dikirim ding wilayah Cirebon. Ya, budidayane, jangan siapa ya, terang hijau. Ya, Pak Anto. Pak Anto. Mas Topik, kebetulan Mas Topik hari ini lagi mau mengangkut kerang hijau, Bu. Hari ini kita lagi ada rencana bos mau mengangkut kerang hijau. Ini nelayan Ambulu bosku.
lokasinya seperti itu tadi kita sudah lihat sendiri gambarnya bos. Nelayan kecil, cuman di sini banyak pembudidaya kerang hijau bos. Makanya setiap hari bisa mengirim kerang hijau ke luar kota bos. Nah ini hari ini rencana mau ke Cirebon bos, mau mengirim. Tadi ada 4 mobil bos. Yang satu mobil sudah berangkat, tinggal 3 mobil lagi. Nah itu di samping saya Mas Topik bos, mau mengangkut kerang hijau juga bos ke kota Cirebon. Nanti kita lihat seperti apa bos ya videonya. Oke, yang belum subscribe silahkan subscribe bosku. Sudah masuk ke kota Cirebon bosku. Kita sebentar lagi kurang lebih 30 menit kita sudah sampai ke tempat pembongkaran kerang hijau di kota Bondet. Oh, motor kan bisa juga. Banyak motor bos. Mundur berapa maju? Mana mundur nah megok ini ben. Mundur bos, posisinya sempit. Motor kenapa ini motor? Siapa mundur? Santep bos, muatannya
2 ton lebih lah. Ngejer rodan. Lagi mau bongkar bos, sudah sampai di lokasi bos. Salam. 60